Assalamualaikum warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'aghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina min sayyati amalina. Man yahdihillahu falamudillalah. Wa man yudlilhu falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad. Kama salli ta'ala ibrahim. Wa ala ali ibrahim mubarik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim fil alamin innaka hamidum majid rabbi shrah li sadri wasir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Taala kepada kita berkumpul lagi, insyaallah menyambung kelas pengajian kita yang sekali berkenaan dengan tajuk sahih tanda-tanda kiamat. Kita sampai ke akhir itu pada muka surat 17, betul? Dah masuk belum? Belum pun masuk, eh? Baik. Jadi hari itu kita sedang baca hadis Nabi SAW dari Bukhari dan Muslim. Nabi nyatakan, Nabi nyatakan hitunglah sitan, enam perkara, hitunglah enam perkara di hadapan sa'ah sebelum berlaku kiamat. Sebelum berlaku kiamat, kematianku, kemudian penelukan Baitul Maqdis, kemudian kematian, bukan dua kematian, kematian yang akan mengambil kepada kalian seperti hampar kambing. Kemudian dia akan melimpah harta sehingga diberikan seorang lelaki 100 dinar, lalu dia akan terus marah, dia tak setuju. Baik, dia kata kelima melimpahnya harta. Antara tanda-tanda sa'ah yang kecil adalah menjadi banyak harta, sehingga seorang lelaki itu pasti diberikan dinar yang banyak dari emas, lalu dia memandang kecil dan dia berpaling daripadanya. Dan bahawa seorang pemilik harta akan berusaha dengan zakatnya selama sebulan mencari siapa yang akan menerimanya, lalu dia tak memenuhi siapa pun yang akan mengambilnya. Okey. Ya, ini diceritakan kepada kita mengenainya oleh pengajar manusia segala kebaikan atau Rasulullah SAW dalam hadis baginda daripada Auf bin Malik yang kita bincangkan lalu. Itu kata-kata Nabi baginda SAW, "Audu sitan baina as-sa'ah, hitunglah enam perkara sebelum berlakunya kiamat, mauti kematianku." Kan? Dan Fathul Baitul Maqdis, melakukan Baitul Maqdis, kemudian mautan, bukan dua kematian, buang dua tu. Kematian yang akan mengambil kalian seperti hampar kambing dengan penyakit hampar. Kemudian akan melimpah harta sehingga diberikan seorang 100 dinar, lalu dia terus akan berterusan marah, mana tak puas hati. Okey. Jadi kemudian ada sambungan dia. Baik, dari dalam hadis ini Rasulullah telah bersabda akan melimpah harta sampai menjadi semikian. Okay, para ulama bahaskan berkenaan masalah limpah harta ni. Jadi saya terangkan ujung tu, kita baca dulu kat sini. Dia kata, dari Abu Hurairah anhu, bahawa Rasulullah SAW telah bersabda. Dan dia kata, sehingga menjadi banyak di tengah kalian harta, lalu ia melimpah sehingga menjadi runsing pemilik harta, siapa yang akan menerima sedekahnya? Sehingga dia menawarkannya, lalu orang yang bertawarkan berkata, tiada keperluan untukku padanya. Ini semua datang dalam hadis yang sahih berkenaan dengan tajuk akan melimpahnya harta. Cuma macam mana harta ni akan melimpah? Dalam hadis sahih Muslim dan sahih Bukhari datang berkenaan dengan bumi akan memuntahkan segala khazanahnya. Ini memang kalau kita fikir dari segi logik, penawaran dan permintaan, macam sekarang ni kita punya duit dan sebagainya bersandar pada emas. Sepatutnya lah bersandar pada emas. Kalau emas awak tak jadikan terkeluar sebuah sepah tepi-tepi jalan, guna emas jadi banyak, maka tak ada lagi sandaran yang tepat untuk mata wang. Macam dulu kan orang pernah pakai mata wang ni berdasar pada apa, cengkerang kulit siput lah, kulit binatang. Pasal orang tinggal kat laut jumpa, orang dekat bukit tak jumpa. Jadi boleh jual, tukaran dibuat dengan barang-barang berkenaan. Tetapi apabila jalan ke laut mudah dan semua orang boleh pergi ke tepi laut, semua orang boleh sampai ke tempat berkenaan, ia tidak lagi menjadi benda yang jarang-jarang, bukan rare. Maka dia tidak lagi bernilai. Bayangan berkenaan disebut oleh Nabi SAW ni boleh diterangkan berkenaan dengan bila bumi memuntahkan akan isi khazanahnya. Okay. Baik, dalam hadis yang sahih daripada Adi bin Hatim, beliau berkata, sedang aku di sisi Nabi SAW, tiba-tiba mendatangi baginda seorang lelaki. Lalu dia mengadu kepada baginda kepapaan, mana papa. Apa kedana lah, mana duit tak ada, harta tak ada. Kemudian datang lagi seorang lain mengatakan kepada baginda SAW, penyekatan jalan, maksud dia perompak. Perompak datang sekat jalan. Jadi tak boleh diorang nak datang berniaga dan sebagainya. Ini memang benda tradisi biasa pada zaman Arab dahulu.
mana mereka merompak orang yang melintas depan jalan laluan kampung mereka. Sampaikan ada para sahabat Nabi dahulu hanya dapat jumpa Nabi SAW setahun sekali ataupun pada bulan-bulan haram sahaja. Macam hadis Sahih Bukhari berkenaan dengan rombongan Bani Abdul Qais yang datang jumpa Nabi SAW, lalu bagi orang kata, ya Rasulullah, inna nalatik la na'tika illa fi syahril haram, kami tak datang jumpa engkau kecuali bulan haram je. Wa baina bainakum mudhar, di antara kami engkau ada kabilah mudhar yang kerja rompak orang dia. Jadi sampai dia minta Nabi SAW ajarkan mereka perkara yang mereka buat mereka masuk syurga, mereka ajar anak cucu mereka buat anak mereka masuk syurga. Sebab bayangan untuk jumpa Nabi kerap tu payah. Jadi zaman kita sekarang kan, bila kita kata nak dapatkan maklumat, zaman macam kita sekarang ni, zaman dahulu mungkin atuk nenek kita mungkin tak terfikir. Sebab dulu para ulama kebiasaannya tinggal ke istana. Dan kita lah orang-orang kampung duduk jauh-jauh. Nak jumpa ulama jauh payah. Kan, nak datang kena datang ke apa, jalan seminggu lintas hutan baru jumpa ulama. Lepas tu bila mana apa tanya soalan kita tanya soalan, kemudian boleh haram ke halal? Halal. Kemudian patah balik ke kampung, nanti orang kampung tanya, kenapa halal? Nantilah tunggu sebulan lagi baru pergilah. Oh, tadi masalah ni. Saya perhatikan banyak orang bila baca kunut subuh sampai dekat wa innaka taqdi wa laqad alaik tu, imam pergi perlahankan. Sebenarnya imam tak perlu perlahankan. Dalam kitab al-um dan kitab mazhab Syafi'i semuanya, yang dikatakan jangan amin adalah makmum. Pasal dekat situ puji Allah, dia bukan doa. Jadi memang para ulama Hatim Syafi'i dia kata, aku pilih supaya orang ramai kalau boleh sama ada diikut sebut sama ataupun dia diam. Bukan mengaminkan. Yang peliknya orang pergi baca, imam main diam. Perasan kan? Banyak orang imam diam. Kalau imam diam, dia baca benda. Kan? Sebenarnya imam terus baca. Kuat. Imam terus baca kuat sampai habis. فَإِنَّكَ تَقْدِي وَلَا يَكُدُوَا عَلَيْكُ وَإِنَّهُ لَذِمَا وَلَيْكُ وَلَا يُزْبَنْ عَدَيْسِ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَلَيْكُ فَكَمْدُ عَلَى الْقَدَيْسِ. Itu puji Allah, betul. Tapi sebenarnya kalau orang gunakan alasan itu puji Allah bukan doa, then buat tu tambah bismillah alhamdulillah rabbil alamin bagi amin buat apa? Ada kata jawab haqqan tapi sebenarnya tak payah pun, dia diam je. Either follow or diam. Follow pelan-pelan lah, kalau semua kuat-kuat juga masalah juga. Fa inna kata qadi wala imam pun baru kan belakang. Sebenarnya tak perlu imam, tak perlu perlahankan suara. Tapi saya perhatikan banyak orang buat. Saya tak tahu lah, sejak kecil dulu bapak saya imam juga. Bapak saya tak pernah slow benda tu, bahagian tu. Tapi lepas tu saya tengok dalam tahun 90-an pertengahan ke ujung, dia start ada orang macam jadi macam trend pergi perlahan baca kat situ. Padahal dalam kitab Al-Um Imam Syafi'i, dia bukan suruh imam diam, dia suruh makmum jangan aminkan. Dia suruh makmum diam. Yang peliknya orang pergi diam semua sekali, imam yang diam. Apa hal kan? Lepas tu kelam kabut macam makmum macam nak apa. Sebenarnya makmum dengar pujian kepada Allah Ta'ala. Aku lihat pasal kes tak baca kitab, betul lah. Kadang banyak orang buat baca kitab ni. Ini benda-benda yang saya perhatikan. Dalam kitab yang asal, bahasa Arab ada penjelasan. Dalam bahasa Melayu punya start kelangkabut. Saya contoh macam kes bab apa, lafaz niat. Contoh, bab lafaz niat. Kan usalli fardhu subuhi dan sebagainya kan. Bila kita tanya, dalam mazhab Syafi'i diletakkan lafaz niat itu untuk supaya bantu hati. You know, you help your kan intention tadi tidak berceranggah kelam kabut dan sebagainya. Bukannya datang untuk just lafaz. Lepas tu nanti kan bila orang tu lafaz kat sini, lepas tu dia pergi niat dekat takbir tu. Ketika takbir tu Allah dalam hati dia, saya kosong dia akan cuba lintaskan hati dia ketika tu. Sepatutnya mulut kata Allahu Akbar. Mulut kata Allahu Akbar. Hati patut Allahu Akbar jugalah. Takkan ketika Fatihah ingat tahiyat. Tengah Fatihah ingat tahiyat. Salahlah. Atau ketika rukuk ingat sujud pun salah juga. Pasal bila kita buat apa-apa afal dalam solat tu, dia kena serentak. Takbir, mulut, tangan dan hati pun Allah yang terbesar sekali lah. Itu yang patut terlintas dalam hati kita. Bukannya pergi ingat niat. Ala kulihal, kes dia, kenapa dia orang pergi sumbat dekat sini? Ini niat eh. Ini solat tu sendiri, start dengan takbir. Dia orang sumbat dekat sini, punca dia sebab Imam Syafi'i kata, niat itu
mengiringi perbuatan, tidak boleh sebelum, tidak boleh selepas. So dia letak sini, sebenarnya tak boleh sebelum. Imam Syafi'i maksudkan adalah contoh nak solat subuh, solat zuhur tengah hari kan, sekarang dia. Itu maksudnya, dia terang kat situ. Saya pelik, kenapa tak baca ke? Tak tahulah, mungkin tak baca ke, wallahualam. Tapi memang tulis kat situ. Memang Imam Syafi'i kata, tak boleh awal, tak boleh sebelum, tak boleh selepas. Maksudnya selepas dah takbir pun, aku solat apa pun tak boleh kak. Biasa jadi kan, lepas-lepas dah rokok, ni solat apa? Ha, ni solat apa? Saya tadi parking kereta rebut dengan orang, nak masuk parking kan? Dengan tengah hati dengan macam-macam, Allahu Akbar. Lepas tu, ni solat apa? Ha, ni solat apa tu? Ha, kat sini jadi niat dia. Kalau dekat sini, yang kat sini kan, patutnya kat sini. Itu pertama. Kedua, lafaz niat, nak bantu hati. Hati kita hati Melayu, cakap Melayu lah. Cakap Arab buat apa? Ini kisah benar ni. Tonton belajar, saya tahu dari kecil tu. Tapi saya beritahu sekarang. Ni benda yang sikit saya nak tegur sikit. Pasal lafaz niat untuk bantu hati. Hati kita, hati Melayu, hati Arab. Melayu kan? Oh Mak Saleh lah. Mak Saleh, English. Hati Mak Saleh. Tak ada hal. Tapi yang pentingnya, lafaz mulut, bantu hati, ikut padan dengan bahasa kita tahulah. Tu yang silap sebut usalli kat sini, terjemah dekat dalam takbir. Sebab tu dia duduk sini. Bukan duduk sini. Faham tak? Dia bantu hati. Kalau hati kita bantu Melayu, bila kita sahaja aku solat fardu subuh dua rakaat kerana Allah Ta'ala, Allahu Akbar, kan tak adalah hati kita duk apa buat ni. Tak ada, itu je. Alakulah tu teguran sikit. Tapi yang macam kunut subuh tu, kuat imam, kuat sampai habis. Makmum sampai dekat part tu, dia tak payah kata amin. Ini itu pendapat yang disebut oleh Imam Syafi'i yang kita ala'um. Bukan dia suruh diam imam, bukan imam diam. Tapi sering berlaku di masyarakat, saya tengok tu. Tapi saya kecil-kecil saya ingat bapak saya imam, tak pernah bapak saya slow. Daripada mula sampai habis. Tapi orang kita kat Malaysia daripada tahun-tahun apa lah, start daripada awal 90-an tu. Saya perhatikan start macam trend. Trend apa? Sampai dekat fa'inna kata takdir senyap. Saya tak ada senyap pun. Senyap tu adalah makmum, jangan kata amin. Faham eh? Betulan. Jadi kalau tu imam baca kuat sampai habis. Ala kulli hal. Ya, kalau tidak, macam mana para sahabat hafal doa tu? Kalau Nabi slow dekat situ, macam mana para sahabat hafal? Kan Nabi baca doa, pasal kunut yang kita pakai itu kunut solat witir. So kalau Nabi perlahan, para sahabat hafal macam mana? Bukan Nabi panggil, mesin ni aku ajar kau, tak. Macam tahiyat Nabi ajar lepas solat. Nabi kata dengan orang, sebut macam ni. Cakap macam ni. Tapi sedangkan yang kunut witir tu dihafal oleh para sahabat mendengar Nabi baca apa. Macam doa jenazah. Dia dengar Nabi baca apa. So mesti maksud dia dengar macam Nabi doakan jenazah kan. Jadi itu sebab kenapa dia orang tahu. Ala kulli hal, macam doa kunut subuh. Kalau Nabi slow dekat part tu, dia para sahabat nak dengar macam mana? Macam mana nak hafal? Jelas kan? Jadi tak ada timbul tajuk masalah perlahan. Imam jangan perlahan. Jadi imam dah kuat dah, tiba-tiba slow hilang. Tapi tak apa, dia tegur imam yang apa, imam yang tengah trial ni tak apa. Kalau tegur imam yang lama, masalah. Imam kata, dah lama saya jadi imam, saya buat macam ni, awak tegur saya. Tak apa, imam trial tak apa. Dia kena tegur, dia okey. Baik, ala kulli hal. Baik, jadi dia kata macam ni. Okay, seorang lelaki datang, dia jadi memang, kita kata zaman Nabi dahulu, memang kes kemiskinan dan sebagainya. Benda biasa. So para sahabat Nabi SAW memang biasa dalam keadaan miskin tu, tak cukup, tak berkecukupan tu biasa. Bahkan sebahagian kabilah-kabilah Arab, ada separuh tu tidak dinafikan masuk Islam sebab nakkan bantuan. Maka ada dalam hadis tentang Islamnya Zaid bin Sa'nah. Zaid bin Sa'nah salah seorang rahib pendeta Yahudi, dia masuk Islam ketika mana dia masuk Islam lepas dia test Nabi. Dia tengok pada Nabi, dia cerita, dia kisah dia pasal dalam hadis berkenaan. Pernah sekali datang seorang daripada kampung Badui, datang jumpa Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, aku ajak kaum aku masuk Islam. Dan aku janji pada mereka, kalau sekiranya mereka masuk Islam, Allah Ta'ala akan buka kepada mereka pintu rezeki mencurah-curah. Tapi sekarang ni, kat kampung kami berlaku kebuluran. Aku bimbang mereka akan tinggalkan Islam sebab tak dapat harta. Tak dapat apa dia yang disebut. Dia janji, memang betul dalam konteks masalah iman ni, kemudahan hidup dan sebagainya, dia janji, dia pun Allah Ta'ala janjikan. Tapi kadar Allah Ta'ala uji pun ada juga. Allah Ta'ala bukannya berikan kebaikan kepada orang bila dia sayang di dunia ni, dan dia benci, bila dia benci dia bagi kemiskinan, tak. Betul dalam surah Al-Fajr. Surah Al-Fajr kan Allah Ta'ala kan,
fa'amma al-insan, ada manusia ni, idza mabtalahu rabbuhu, bila diuji dia oleh Tuhan dia, fa akramahu wa na'amah, maka Tuhan muliakan dia dan beri nikmat pada dia. Fa yaqulu rabbi akraman, maka dia kata Tuhan aku sayang aku, Tuhan aku muliakan aku. Mana biasa ini tabii manusia, bila Tuhan beri macam-macam pada dia kan, hidup dia senang, tak ada sakit, dia pun rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu, tapi tadi sebenarnya masalah nikmat tu pun bala juga. Idza mabtalahu rabbuhu, kat sini masalah sedikit rezeki pun idza mabtalahu rabbuhu juga. Wa amma idza mabtalahu faqadara 'ala rizqihi, tak sikitkan rezeki dia, sekat rezeki dia, fa yaqul rabbi ahanan, dia kata Tuhan aku tak sayang aku, Tuhan aku hina aku. Kalla, Allah Taala jawab lepas tu ayat 17, kalla, tidak sekali-kali, bukan sedemikian, it's not like that. Sebab masalah miskin atau kaya tadi bukan tanda benci atau sayangnya Allah Taala kepada kita. Itu basic yang kena pegang. Kalau dia kata orang tu dirasakan bahawa dia dapat harta Allah Taala sayang, dia sangat gagal. Orang tu pula rasa dia kena musibah kerana Allah Taala menyampah dia pun, dia sangat gagal. Itu bukan aturan Allah Taala dekat dunia ini. Pasal dunia ini diberikan oleh Taala kepada siapa yang sayang atau dia tak sayang. Akhirat dia bagi pada yang disayang saja. So dengan sebab itu para sahabat Nabi SAW, kemiskinan tu biasa berlaku. Dan yang kaya ada, tapi yang miskin banyak. Dan bahkan kita lihat dalam kisah apa, kisah datang harta dari Bahrain. Kita datangnya harta dari Bahrain sampai. Lalu para sahabat solat subuh bersama Rasulullah SAW dan orang datang dengan ramainya. Sampai Nabi toleh-toleh itu Nabi kata, barangkali kalian semua telah dengar tentang harta dari Bahrain. Kan? Lepas itu Nabi kata macam tu, dia kata betul ya Rasulullah. Kan, kalau kita tak ada, mana semalam datang jemaah dah, hari ni jemaah juga kan, tak. Dia memang mengaku, dia kata betul. Nabi kata angan-angankanlah, impi-impikanlah, moga Allah Taala penuhkan impian kalian. Lepas tu Nabi kata, wallahi, demi Allah, Nabi kata, mal faqru akhsha alaikum, aku tak bimbang kamu miskin, aku tak bimbang kamu fakir. Walakin akhsha an tuftah alaikum dunia, tapi aku bimbang dibuka kepada kamu dunia, lalu kamu akan berlumba pada dunia macam orang sebelum kamu berlumba pada dunia, lalu macam apa, dan dunia musnah, macam mana apa, dunia musnah, kebimbang dunia musnahkan kamu macam dunia musnahkan mereka, mana orang terdahulu dibuka untuk mereka dunia sampai mereka berlumba pada dunia, dan kamu berlumba pada dunia macam orang, dan dunia musnah kamu macam dunia musnahkan mereka. Nabi bimbang itu lebih. Tapi Nabi kata aku tak bimbang kamu miskin. Sebab tu macam kalimah apa, kata-kata Ali bin Abi Talib, itu bukan hadis Nabi, kadal faqru an yakuna kufra, hampir-hampir kefakiran membawa kekufuran, itu adalah kata-kata daripada Ali. Itu pun dinukilkan oleh kitab-kitab Syiah sebenarnya, bukannya ni dan Nahjul Balaghah dan sebagainya, bukan asar yang sahih pun. Tapi ala kulli hal, benda ni kena faham. Sebab kita bincang tentang tajuk harta melimpah ni kan, ini benda satu masa yang akan datang, nanti kita akan lihat depan mata kita. Jadi memang benda ini bukan tanda benci atau sayang Allah Ta'ala. Jadi yang kata kufur itu bawa kepada kekafiran tu, itu bukannya hadis Nabi. Bahkan pernah apa, saya duduk Yaman dulu, ada seorang registrar universiti. Dia kawan-kawan kita sembang lah, dia tanya, Malaysia macam mana? Lepas tu kawan dia kata murtad banyak, jadilah sebagainya. Lepas tu registrar ni, pendaftar ni, budak lagi. Dia kata sebab apa? Ada murtad dan sebagainya. Lepas tu budak ni kata lah, miskin lah apa dan sebagainya. Lepas tu pendaftar tu kata, bohong lah dia kata. Kami lagi miskin ni korang, kami tak tukar agama pun. Kan orang ramai gaji kalau guru ijazah setakat $100 je sebulan. $100 sebulan. Dengan apa benda sewa rumah sebagainya, tak tukar agama pun. Diorang susah tapi takkan tukar agama. Tapi yang peliknya kita kan, yang timbul tajuk, orang ni murtad lah, orang ni sekian lah, nak tukar agama sebagainya kan. Bukan sebab kemiskinan. Sebab memang pemikiran dia dalam kepala dia memang daripada asal tak betul. Bukan sebab kena kemiskinan. Sebab banyak orang miskin tapi tak tukar agama. Takkan tukar agama ni sebab itu. Di tanah Arab contohnya kan, banyak berlaku macam tu. Tak ada pun orang tukar agama. Yaman antara orang yang miskin. Negara yang miskin, rakyat dia tak ada banyak benda tapi tak ada tukar agama kerana hanya kena kemiskinan. Ini basic, kena pegang. Sebab tu kenapa kena faham, zaman para sahabat dulu pun kemiskinan tu ada, zaman kita ada, zaman akan datang pun akan ada. Ini bukan benda kita boleh sekat. Sebab tu Allah Ta'ala syariatkan zakat. Disyariatkan zakat kerana ia adalah benda akan berterusan sampai kiamat. Dan bahkan memang Allah Ta'ala jadikan kadang-kadang orang ni lebih, orang ni kurang, negara ni kaya, negara ni miskin. Kenapa ada orang kata kenapa tak Allah Ta'ala jadikan semua kaya? Allah Ta'ala kan, kita terang dulu dalam surah apa? Dalam surah
Zuhruf, Zuhruf, Zuhruf ayat yang ke-31. Kan dia punca dia sebab orang-orang musyrikin kata waqalu laula hadzal nuzil hadzal Quran ala rajulin min alqaryataini azim. Kalaulah dia kata diturunkan Al-Quran ini kepada seorang lelaki daripada dua kampung, hebat. Sebab dia orang Quraisy dahulu dalam keadaan dia orang tak nak ikut Nabi, tapi dia orang fascinated dengan Al-Quran. Dia orang rasa Quran ni ajaib. Dia orang dengar Quran, dia orang rasa terpegun. Lalu dia orang kata ayat 31 surah Zukhruf, wa qalu laula nuzil hadzal Qur'anu ala rajulin min alqaryataini azim. Dia kata kalau Quran ni turun pada seorang lelaki di dua kampung, hebat. Seorang lelaki dua kampung tu maksud mereka adalah seorang di Mekah, seorang di Taif. Yang di Mekah Al-Walid bin Mughirah. Di Taif Uqbah bin Mas'ud. Bukan Ibn Mas'ud punya adik-adik, tapi nama dia Uqbah bin Mas'ud. So, dua orang ni, dia orang kata kalau Quran dapat pada A atau B ni, hebat. Maksudnya dia orang suka Quran, tapi silapnya Quran turun pada Muhammad, bukan turun pada orang yang diorang orang idolize. So, lelaki ni harta banyak, anak lelaki ramai. So diorang nampak macam tu. Pasal orang Arab zaman dulu, siapa anak lelaki ramai boleh perang dengan orang lain. Tak kacau. Siapa anak lelaki ramai kan, anak perempuan ramai masalah, ibu kena jaga je kan. Anak-anak lelaki ramai dia akan jadi kebanggaan, sebab boleh ajak pergi perang. Bila masa tak puas hati, satu keluarga boleh keluar. Tapi kalau anda kata anak perempuan, dia kata habislah kan. Nanti zikah dia orang lari. Walaupun sebenarnya dalam hadis Nabi kata tentang anak perempuan, dia ada lebih fadilat daripada lelaki. Bagaimana siapa yang ada anak, dua anak perempuan, sabar dia didik anak ada tersebut, anak tu akan jadi benteng dia daripada neraka. Anak lelaki tak jadi tau. Anak perempuan kita ada bela, maka dia didik, dia asuh je. Maka anak ni nanti jadi benteng kita dari neraka. Kalau anak perempuan, anak lelaki Nabi tak janji. Anak perempuan Nabi janji. Ini besar belah situ pula. Tapi orang Arab tahun dulu dapat anak jantan lah, hebat. Jadi Al-Walid bin Mughirah harta banyak, anak lelaki ramai. Macam tu dia Uqbah bin Mas'ud, dua orang lelaki ni dia kata kau dapat Quran, hebat. Betul tak nak jawab lepas tu? Ahum yaksimuna rahmat rabbik. Adakah mereka agih-agihkan rahmat Tuhanmu? Yang jadikan orang ni lebih, orang ni kurang, orang ni pandai, orang ni tak pandai, orang ni IQ dia lebih. Bagi RM1 jadi RM5 dalam masa 2 hari. Kan? Yang ini tak pandai, bagi RM5 tinggal 50 sen. Tak ada, ini IQ manusia, orang tak boleh nafikan. Kerana kita rasakan harta kita dapat tu, kita rasakan harta tu dapat sebab kepandaian kita. Jangan silap. Sebab harta kita dapat tu Allah bagi. Lebih apa kita. Lepas tu kemudian kita jumpa orang nak apa, nak berkawan dengan kita, nak berniaga dengan kita. Benda ni bukan yang menjadi ukuran. Sebab Allah Taala agihkan. Nah, kata ahum yaksimuna rahmat rabbik. Sebab antara rahmat Taala yang terbesar adalah wahyu. Yang Allah Taala nak fahamkan orang tengok pada manusia sendiri. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayati dunya. Kamilah yang agihkan di antara mereka kehidupan mereka di dunia ni. Mana siapa kaya, siapa miskin, kami yang agihkan. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat. Kami angkat sebagian mereka ke atas sebagian lain beberapa darjat. Yang kita tu kan sibuk lawak, saya kata apa? Kalau sekiranya apa orang tak nak angkat sampah kan. Lu sini pernah kena kan? Mula-mula pindah. Sampah tak ada siapa nak angkat. Kan kita kaya, saya kaya, Tuan Haji kaya, saya kaya. Jadi saya kata Tuan Haji, saya bagi 100 angkat sampah saya. Tuan Haji kata saya bagi ustaz 200 ustaz angkat sampah saya. You know, you competing dengan others kan. Saya kata dia kena angkat sampah. Memang biasa, saya ingat perumahan waktu kakak saya pindah dekat apa Uliam tu, sebelum apa lori sampah masuk, kena letak belakang bonet kereta bawa kan. Ada orang terlupa bawa sampai highway. Bawa sampah kat atas bonet kereta dia. Ya tak apa kalau jatuh tengah highway masalah. Lagu lihat pasal tak ada tolong angkat sampah. Yalah, kita sama-sama berada. Kalau ada seorang miskin sikit, dia rasalah saya angkat sampah Tuan Haji bayar saya. Yalah. Kalau kita semua berduit, siapa nak bayar? Bukan, siapa nak kerja? Siapa nak kerja? Allah kata wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'd darajat. Kami angkat sebahagian mereka atas sebahagian lain beberapa darjat. Untuk liyattakhidha ba'dhum ba'dan sukhriyah, supaya mereka sebahagian mereka boleh ambil sebahagian lain sebagai kegunaan. Sebab yang kaya ambil daripada yang miskin tu kerja. Yang miskin ambil dari yang kaya upah. Supaya ada timbul manfaat. Nak suruh kita macam kita nak mencangkul. Kalau kita nak pergi korek sendiri biji besi, leburkan, kemudian tempa jadi besi, kemudian baru buat cangkul tak dan makan. Betul? Lepas tu cari benih pula.
Faham tak? Jadi benda tu yang menyebabkan timbang balik. Pasal tu agihan Allah Ta'ala pada dunia ni, rezeki manusia tu tak sama. Sebab tu ada orang pandai, ada orang tak pandai. So the word, kadang-kadang the word macam malas tu, betul ada timbul. Tapi masalah gunakan itu alasan untuk kita kedekut, jangan. Jangan gunakan alasan untuk kedekut. Sebab nanti satu masa nanti akan jadi macam ni, kita akan pening kepala nak bagi dia harta kat mana. Sebab sekarang ni Allah Ta'ala telah bagi, sedang bagi peluang untuk kita kadang bersedekah, kan, infakkan harta tu. Bila Allah Ta'ala bukakan ruang, buatlah. Jangan sekali-kali tangguh. So once kita tangguhkan, nanti masalah timbul. Baik. Alakul Hakim sambung kisah ni. Jadi Adi bin Hatim diceritakan. Dia kata dalam hadis, dalam kisah berkenaan, dia kata apa, dalam kitab Fathul Bari, hadis ni dalam Sahih Bukhari. Dia kata apa? Dia kata sedang duduk tu, tiba-tiba dia kata seorang lelaki datang mengadukan apa kedana. Seorang lagi mengadukan tentang rompak jalanan. Lalu baginda bersabda, Wahai Adi, engkau dah lihat ke Hairah? Hairah ni satu bandar berdekatan dekat Iraq, di kawasan Iraq, yang dahulunya bandar ni ada kerajaan khas, kerajaan Arab. Dia macam ni, dia dulu kan Empire Rom dan Parsi, Rom dan Parsi, tengok macam ni, ni tentang Arab, ni Rom Parsi. Rom dan Parsi, diorang tak ada minat dengan Arab. Tak ada sebarang apa, sebarang interest. Kalau tuan-tuan tengok map of war, dia tak cari dalam internet ada, map of war, dia tunjukkan macam mana perebutan kuasa dia berlaku pada sekitar Middle East. Start daripada kerajaan apa, Egypt, kemudian Hiti, kemudian sekian. Sampai pada tu, dalam sepanjang tu, tanah Arab kosong, tak ada siapa nak. Seriously, kosong. Tak catat, tak ada negara mana masuk. Tak, dia semenanjung tanah Arab ni masuk bawah. Besok tanya ni, kawasan Hijaz ke bawah. Kawasan Mekah, Madinah turun sampai ke Yaman, sampai ke selatan kan. Tapi kawasan tengah tu memang kosong. Tidak pernah ada kerajaan. Mana ada kerajaan? Para orang Arab mana kerajaan? Semua ikut kabilah, keluarga, family by family. Mana ada negara? Tak ada sistem kerajaan, tak ada sistem perundangan, tak ada sistem, tak ada. Agama kadang suka hati dia je, rasa-rasa pusing-pusing sampai tempat takut jin kawasan tu kacau, ambil batu, jumpa batu, tawaf. Ni dalam hadis Sahih Bukhari, Abu Raja Al-Ataridi, dia kata, diceritakan, kami dahulu bila kami pergi tempat, kami tak nak diganggu oleh jin dan sebagainya, macam paying respect to the land kan. So dia ambil batu, dia pusing. Tengah-tengah pusing, nampak batu lagi cantik dari batu dia pusing. Buang batu ni, ambil batu ni lah, tawaf. Yang kisah Umar kan, buat apa, berhala dari tamar tu, lepas tu rasa lapar, makan. Itu biasa juga, itu kisah kita kata, tak ada sistem agama pun. Jadi orang tak jadikan kosong. Jadi okey, bila tak ada orang minat kat sini kan, kawasan apa tengah sepanjang Arab tu, Syria ke atas ni Syam. Syam ni ada. Dekat situ Syam, kawasan tu ada sungai. Ada sungai cantik sebagainya, subur, ada pokok tin zaitun. Mana kawasan tu subur? Kawasan tanah Arab ni kosong, tak ada siapa nak. Di kawasan ni kosong. Jadi okey, jadi bila dalam keadaan tadi, bila Parsi dan Rom dia tak ada interest daripada Arab, tapi dia bimbang juga orang Arab serang diorang. Maka diorang buat apa? Diorang wujudkan dua kerajaan tajaan di Taja, sebelah Rom, Ghassan. Dia ni kerajaan Ghassan, Arab Ghassan. Termasuk Ghatafan, Hawazin tu pun antara kabilah-kabilah Arab tajaan ditaja oleh Rom. Tu perang, antara perang terakhir berlaku umat Islam, perang Tabuk kan. Kisah dengan diorang lah. Sebab kawasan sini bersih dah. Kawasan sini berlaku, diorang ni bawah tajaan Rom. So diorang kekal kat situ menghalang Islam tersebar. Sebab tu Nabi SAW keluarkan tentera. Pergi dan bagi kisah perang Mu'tah. Pun kisah tu berlaku sebab tu. Dengan kumpulan apa, kerajaan yang Ghassan, belah Rom. Kalau belah Parsi, dia ada kerajaan, pakai kerajaan Hairah. Ini yang saya sebut ni. Yang juga Arab tajaan kepada Parsi. Parsi taja. Supaya diorang ni akan jaga kerajaan Parsi dan Rom daripada serangan kabilah-kabilah Arab. So kerajaan Arab tajaan. Ada pun sebenarnya tanah Arab kosong, tak ada siapa nak. Itu kena faham eh. Kalau belah-belah sana memang ada Arab. Jadi kerajaan Hairah. Hairah ni belah sana. So Nabi kata pada Adi bin Hatim, kau pernah nampak Hairah? Dia kata, aku berkata, aku belum pernah. Dia kata, aku belum pernah. Tapi dia kata, walakin hudithu an.
Anha, aku di, tapi aku diceritakan mengenainya. Kadang-kadang bandar tak pernah kita sampai, kita dengar cerita tentang bandar tersebut. Ha, dia kata, dia pernah dengar cerita bandar berkenaan. Dia kata apa? Nabi kata, jika panjang terhadap engkau kehidupan, engkau pasti akan melihat seorang wanita bersekedup, berkelana daripada Hairah, sehingga bertawaf di Kaabah. Tidak takutkan kepada siapa-siapa kecuali Allah Ta'ala. Kalau engkau panjang nyawa, engkau pasti nanti akan lihat seorang wanita bersekedup tu maksudnya ni, yang macam kemah kecil atau unta. Wanita yang macam tu, wanita yang apa, tidaklah macam huha-huha, maksudnya dia faham tak, wanita huha-huha. Dia sini, okay. Zaman dulu, okay, zaman sekarang pun sepatutnya, bila wanita yang berkehormatan, dia tak ada siapa boleh tengok dia kecuali orang yang keluarga dia je, dia tutup. Kan berlangsir, kan dulu zaman dulu kan dibayangkan bila puteri raja lintas kan, orang tak tengok, macam dapat tengok pipi pun jadilah. Kan, kau nampak ke tadi? Nampak pipi dia. Kan kain tersilap sikit nampak pipi. Macam-macam, alamak cantiknya. Kan zaman dulu memang macam tu. Memang orang wanita yang bangsawan tidak akan keluar kecuali dalam keadaan bertutup. Memang zaman Nabi dahulu pun ketika Islam dah tersebar, wanita-wanita yang buka yang free hair is actually hamba. Wanita yang berkehormatan tutup tudung. Dia tak boleh tengok kecuali orang yang halal bagi dia saja. Mahram dia, suami dia sebagainya. Adapun orang-orang lain tak tengok. Ini basic kena faham. Zaman Nabi dahulu hatta memang dibincangkan berkenaan dengan hamba. Hamba punya aurat tidak sama dengan orang merdeka. Antara aurat hamba, macam untuk wanita merdeka kena pakai tudung. Kalau hamba Islam, perempuan tu hamba Islam, dan hamba dan Islam adalah tawanan perang . Bukannya apa macam kota kinte tangkap masuk hutan tak boleh. Ha, tak ada dalam Islam perhambaan tu berlaku sebab kita tangkap dia. Dia berlaku dalam Islam ni perhambaan hanya dengan jihad. Dia sini bila tawanan perang ditangkap. Ini sebut Imam Syafi'i sebut . Bila tawanan perang ditangkap, pemimpin atau pemerintah ada option nak buat apa dengan tawanan tadi. Option terpulang pada pemerintah, bukan kita buat sendiri . Pemerintah pasal jihad berlaku, maka tertawan musuh, maka musuh yang ditawan tadi ada lima, ada option dia. Pertama, ada empat. Pertama, dibunuh semua. Kill all. Macam dibuat ketika mana ketika mana perang Bani Quraizah dahulu, yang turunkan hukum bukan Nabi. Yang turunkan hukum adalah Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz ni sini balik daripada perang Uhud. Ni banyak sangat maklumat tak apa . Okey. Baik, balik perang Uhud. Okey, kalau perang Khandaq, perang Parit. Okey. Ketika ni musyrikin datang daripada arah depan. Orang-orang Bani Quraizah dah cuba nak serang dari belakang. Diorang dengan Nabi ada perjanjian. Maksud dia kalau sekiranya Madinah di sekian, jangan diorang bersama dengan musuh. Sekarang ni diorang dah tinggal Madinah. Lepas tu kemudian, bila umat Islam berdepan dengan musuh, sampai gali parit bagi jangan bagi musuh datang, diorang nak serang dari belakang. So bila selesai dengan perang apa orang-orang musyrikin balik, lari balik, Nabi patah balik ke Madinah. Tiba-tiba Jibril datang, Jibril kata, para malaikat tak turun lagi, tak turunkan lagi pedang, tak masih lagi ni untuk pergi Bani Quraizah pula. So Nabi pun suruh para sahabat. Nabi kata, janganlah kamu solat asar kecuali di Bani Quraizah. Saya dengar kan hadis ni orang pasti pakai. Dia kata, tengok para sahabat pun berkhilaf. Para sahabat khilaf, dia faham bahasa Arab. Awak huahumahum je. Level awak. Para sahabat berkhilaf betul. Nabi kata, seorang ni ada solat awal, ada seorang sekian. Tapi berpadanan dengan ilmu mereka. Bukan khilaf-khilaf jahil. Khilaf jahil tak boleh. Macam saya tak faham, saya khilaf dengan dia. Tak boleh lah. Kalau saya berpengetahuan, dia berpengetahuan, saya bercanggahan. Tak apa. So, para sahabat dahulu yang bercanggahan tajuk tu. Jadi, diorang pergi Bani Quraizah. Sampai di Bani Quraizah, diorang kepung. Kepung bandar tersebut. Jadi, Bani Quraizah tahu diorang salah. So, diorang kata, okay, kami sanggup setuju dengan apa hukum kau buat. Tapi dengan syarat, hukum tu diberikan oleh Sa'ad bin Mu'adz. Ketua orang, dia pasal dulu golongan Ansar ni kan, Aus dan Khazraj ni kan ada bersaudara dengan Yahudi. So Bani Quraizah, dia punya saudara ketika tu yang diorang dulu ada perjanjian adalah kabilah Aus. Itu daripada Sa'ad bin Mu'adz dari situ. So diorang ketika tu dia kata, kalau Sa'ad bin Mu'adz bagi hukum, kami setuju. Diorang pun bila kata macam tu, Nabi kata masuklah. Sa'ad bin Mu'adz ketika tu dia cedera. Ketika perang apa antara orang yang mati ketika dengan sebab daripada perang Khandaq tu, perang Ahzab tu, dia sebab dia kena panah. Orang sana panah terkena dia. Kena dia sakit dia slowly dia mati. Tapi sebelum dia mati tu kisah ni berlaku. Dia masuk situ,
hukum dia adalah semua lelaki dibunuh. Pasal tadi diorang kata setuju kan? Kalau Ustaz ni kata kami setuju. Ha, semua lelaki dibunuh, wanita dan kanak-kanak dilepaskan. Dijadikan hamba ketika tu. Ha, okay. jadi bila Ustaz Muaz bagi hukum dibunuh semua, tinggal wanita dengan kanak-kanak. Siapa yang tak balik lagi dia hidup. Dan antara wanita yang yang terselamat ketika, yang tak dikacau itu adalah Sofia binti Huyai. Sofia binti Huyai isteri Nabi SAW. Bahkan bila Nabi kahwin dengan Sofia, semua para sahabat start lepaskan apa tawanan mereka. So, jadi memang sebenarnya balik pada asal, basic dia memang pemimpin boleh A, bunuh semua. B, lepaskan tanpa bayaran. Just let go macam tu je. C, lepaskan dengan bayaran macam berlaku dalam perang Badar. D, jadikan hamba. Jadikan hamba tawanan ni, dia bukan duduk kurung dalam penjara. Dia kena tinggal bersama dengan rumah keluarga Islam. Keluarga Muslim tinggal situ. Dan status hamba ni, dia macam anak kita. Cuma dia tak boleh, tapi anak yang tak lagi balik. Tu anak yang tak balik lagi. Dia tak balik lagi, dia mumayis tapi tak balik lagi. Everything dia nak buat, dia nak beli barang, kena minta izin kita. Dia buat benda jual beli, tak sah kecuali kita izinkan. Dia nak kahwin, kita kena kahwinkan. Dia nak kahwin, kita kahwinkan. Sebab tu Allah tak sebut dalam Quran, dalam surah An-Nur. An-Nur ayat yang ke masalah. Wa ankihul ayyam minkum was-salihin min ibadikum wa imakum. Ya. Surah An-Nur ayat yang ke 32. Bila ayat kena Allah kan, wa ankihul ayyam minkum. Nikahkan orang yang tak kahwin di kalangan kamu, membujang dengan kamu, was-salihin dan orang-orang soleh. Yang baik, orang-orang baik, min ibadikum wa imaikum, di kalangan hamba-hamba lelaki kamu dan hamba-hamba wanita kamu. Maksud dia disuruh supaya tuan ni nikahkan hamba dia tu, dia tanggung tau, makan, pakai sebagainya. Pasal dia dalam konteks masalah perambaan ni, supaya kalau boleh nak jadikan orang tu akhirnya Muslim. Memang dalam sejarah Islam memang ramai di kalangan para ulama, macam Atok bin Abi Rabah. Atok bin Abi Rabah tu di antara hamba yang jadi apa? Jadi ulama. Dia masuk Islam dan jadi ulama. Maka ada keturunan hamba dan jadi ulama. Tak ada masalah. Dan Islam tak ada tunggu apa keturunan tertentu dia jadi ulama. Hamba tadi, tapi dia masuk Islam lah, dia bebaskan dan dia boleh tarap dia tadi tak pernah jatuh. Muslim saja dia naik atas. Kalau dia masih kira kafir, dia bawah. So, jadi basic dia, okay, dalam konteks ni, hamba wanita yang dimiliki oleh seorang lelaki, aurat dia adalah pusat ke lutut. Sedih rambut dia dan sebagainya, tak ada masalah. Maka itu sebab zaman, saya kata zaman Nabi dahulu, hamba-hamba ni, yang free hair ni hamba. Wanita-wanita yang terhormat, tertutup dari orang, tak dilihat, tak dijumpai, kecuali oleh orang yang mahram dia sendiri ataupun suami dia. Ini cara penjagaan zaman dulu. Zaman sekarang tak tahulah, orang suka tengok orang terbuka. Tapi bila suruh beli barang, beli barang nak tertutup kan. Kau terdedah je, kuih ni tak nak, tapi asap kereta dah sebagainya. Kan? Dan tuan beli makanan kat luar, kalau terdedah, makan, beli. Tengok datang, lalat singgap, tak makan kot. Tapi kalau sekiranya, apa, dia punya basic yang sama. Tertutup tu baik. Ala kulihal, okay, baik, kisah ni. Nabi kata, kalau engkau panjang usia, dia kata pada Adi, engkau akan nampak wanita, seorang wanita, akan daripada hairah tu, dia kata. Dia kata, dia panjang kau, wanita bersekedut berkelana. Dia akan bermusafir dari hairah sampai pergi tawaf di Mekah, di Kaabah, tidak takut siapa kecuali Allah Ta'ala. Kalau engkau panjang umur. Okay. Ini disebut kan. Cuma kat sini, inilah dalil dipakai oleh sebagian orang untuk membenarkan wanita musafir tanpa mahram. Walaupun sebenarnya Nabi ceritakan tentang apa akan jadi sebelum kiamat. Ini benda-benda yang tanda-tanda kiamat yang Nabi sebutkan, benda akan jadi. Tapi bukannya Nabi nak sebutkan berkenaan dengan halal atau haram. Dan bahkan Nabi tak kata pula kat situ ada mahram ke tidak. Tapi ada orang baca direct, dia kata, tak apa musafir yang mahram sebab ni. Dalam mazhab Syafi'i sebenarnya, wanita dibesarkan musafir tanpa mahram hanya untuk musafir yang wajib saja. Itu haji. Itu pun bersama kumpulan wanita yang lain yang ni, bukan berseorangan. Alah kulihat zaman sekarang ni, orang suka langgar. Wallahu'alam. Okay, baik.
Lalu berkata Adi bin Hatim, aku pun berkata kepada apa di antara aku dan diriku. Dia kata pada diri dia, dia kata di mana perosak Tai yang mereka dahulu menyalakan seluruh negeri. Maksudnya dia Tai, ini kabilah-kabilah Arab yang ada tu, yang memang mereka ni syukur 4 orang. So jadi tertanya lah Adi bin Hatim, mana pergi? Kalau perempuan tu boleh musafir macam tu, tak bimbang kena rompak, tak bimbang kan? Mana pergi perompak-perompak? Pasal zaman dia orang hidup tu, perompak essentially memang banyak. Ni first ni untuk jawab kepada lelaki orang yang datang kan. Yang kata Rasulullah, kami tak boleh datang, tak boleh jalan, ada perompak. So Nabi kata, bila Nabi sebut tentang keamanan akan berlaku nanti, sampaikan wanita tu tadi akan boleh musafir dari sini ke sini tak takut kecuali Allah Ta'ala. Maksud tak bimbang pun berkenaan dengan masalah apa, masalah perompak ke sebagainya. Macam kita keluar sekarang lah, tak ada rasa macam tepi sekian. Memang cakap tepi, kalau gatri tu kena jaga. Siapa naik motor, jalan motor tu, ni kadang gatri sampai ke rawang tu kan, dekat situ. Jangan kalau boleh jangan malam-malam jangan masuk. Jadi kes banyak orang kena rompak. Tu kisah benar lah. Jadi ada dah kawasan tu, kawasan kini Bukit Jelutong ada? Tak ada kan? Tak ada lah, jalan besar tak ada. Jadi banyak motor tak masuk jalan motor. Sebab tu. Kedua, pasal pasir banyak. Kalau break masuk tepi parit. Tu saya pernah kena sekali. Jadi itu kisah. Kadang-kadang kan nampak motor tak masuk lorong motor tu ada sebab. Bukan sebab kerana dia orang suka-suka nak berlumba dekat tengah jalan tu. Kesihanlah sikit, kesian juga. Orang kadang-kadang masalah. Saya ingat dulu apa? Kan jalan yang Gatri pergi ke Shah Alam kan biasa polis tahan motor. Tapi dia saman. Saman terus direct, tak cakap banyak. Biasa kena sekali-sekali tu kalau bayar cepat dapat RM70. Kalau lambat-lambat lagi RM300. Ala kulihal, kisah dia kata, baru ni accident. Lori accident tak pernah lori disekat daripada highway pun. Yeah, tapi ala kulihal tak faham, kalau motor tu masuk tu, memanglah saya perasan ada motor yang tak kena jaga masuk lane orang sebagainya kan. Tapi sebenarnya lorong motor tu actually tak ni, tengah-tengah malam terutamanya tak selamat. Orang yang pernah kena, dia lintangkan motor tu tengah tu. Jadi kawan ni break, dia acuhkan pisau sebagainya, suruh tanggal. Ada tu balik pakai seluar dalam ni. Ini kisah benar. Tapi lah, itu contoh tempat lah. Tapi dalam masa sama, bayangkan Arab dahulu nak pergi kampung mana semua ada perompak. Nak datang ke Madinah dengan belajar agama pun kena perompak. Jadi bila orang mengadu pada Nabi, Nabi kata pada Adi, kalau kau panjang nyawa kau akan lihat nanti. Dia kata seorang wanita keluar daripada Hairah Iraq tu, pergi ke Mekah bertawaf tak takut kecuali Allah Ta'ala. Nabi nak terangkan perkenaan aman akan berlaku sampai macam tu sekali. Tak pernah terfikir orang Arab. Tu sebab kenapa Adi kata, mana pergi kabilah Tai ni? Yang suka menyalakan api, mana membuat aksi-aksi, merompak orang sebagainya. Sebab orang takut nak melintas. Mana pergi diorang? Kata dalam hati. Tapi dia diam je lah dia cakap itu. Kemudian dia kata, dan Nabi kata, kalau panjang terhadap engkau kehidupan, kalau panjang nyawa engkau, dia kata, pasti engkau ditakluki harta simpanan Kisra. Lepas tu dia kata, Kisra bin Hormuz. Kisra ni nama gelaran Maharaja Parsi. Maharaja Parsi dipanggil Kisra. Kalau belah Rom dipanggil Kaisar. Kaisar atau Caesar kan. Okay. Kalau belah Parsi dipanggil Kisra. So, jadi Nabi kata kalau nyawa kau panjang, kau akan lihat nanti ditawan, ditakluk apa harta Kisra. Maka dalam hadis Nabi SAW yang lain, Nabi kata akan ditakluk harta Kisra dan Kaisar dan diinfakkan harta mereka fisabilillah. Ini betul berlaku. Dan ini berlaku. Nanti kita terangkan. Dia kata Kisra bin Hormuz. Dia kata Kisra bin Hormuz. Nabi kata Kisra bin Hormuz. Kisra yang koyak ke surat Nabi. Yang koyak surat Nabi tu kan? Kisra tu. Okey. Lepas tu kemudian, dan jika panjang tak ada di kau, hidup pasti engkau lihat seorang lelaki mengeluarkan sepenuh tapak tangan emas. Kan? Anak kepada yang koyak tu. Sebab yang koyak tu mati kena bunuh anak dia sendiri. Yang Kisra yang terima surat Nabi tu, dia koyak surat Nabi. Lepas tu dia dibunuh oleh anak dia. Dia sini, dia koyak surat dia. Kemudian dia arahkan gubernur dia di Yaman tangkap Nabi. Gubernur dia hantar 2 orang untuk tangkap Nabi. Hidup atau mati. Jadi tapi 2 orang tu datang. Dia biasa dulu orang Arab dengan Parsi ni. Parsi, satu Parsi 20 Arab. Equivalent untuk gaduh. Satu Parsi 20 Arab. Ini bayangan dia orang ada zaman tu. Jadi dia hantar 2 orang je. Daripada Sana'a hantar 2 orang tangkap Nabi. Tapi sampai Madinah tengok para sahabat, diorang tak berani.
tapi dioranglah, diorang punya punca, dioranglah punca orang Yaman masuk Islam tanpa perang peperangan. Sebab bila balik tu, Nabi kata balik sekarang. Bila nak balik, Nabi tak bagi, bila beberapa hari Nabi kata balik sekarang. Tapi bagi tahu pada raja engkau dekat Sana'a tu, Tuhan aku bunuh Tuhan dia malam tadi. Dia mati macam mana macam terangkan. Jadi on the way dia balik, orang tanya, Arab tanyalah kan, kaum Arab kata mana Muhammad? Mana dia? Kan nak tangkap apa jadi? Dan sekali dia cerita lah, dia kata ni. Sampai di Sana'a, dia cerita pada Gubernur Parsi di Sana'a tentang kata Raja Parsi dah mati. Ketika tu Gubernur ni pandai sikit. Dia kata tengok, tunggu kejap. Kalau betul, kalau tak betul kita serang. Kalau tak betul Muhammad tipu, kita serang. Memang beberapa hari datang apa kuda daripada Parsi bagi tahu bahawa raja dah mati. Dan anak raja tu yang naik, dia kata jangan kacau nak Muhammad. Tapi anak tu yang zaman Umar ditewaskan. Dia take over kerajaan dia. Pasal dulu memang kerajaan Parsi ni antara kerajaan yang kuat lah. Dia dengan Rom tu asyik berebut. Kejap Parsi, kejap Rom dan sebagainya. So jadi bila Nabi kata ditakluk harta simpanan Kisra, lepas tu Adi bin Hadi kata Kisra bin Hormuz ke? Nabi kata Kisra bin Hormuz. Nabi kata, okey. Dan jika panjang terhadap dari kau kehidupan, pasti kau lihat seorang lelaki mengeluarkan sepenuh tapak tangan emas atau perak, lalu mencari siapa yang akan menerima daripadanya, lalu dia tak akan menerima apa-apa. Tak ada siapa akan terima harta dia. Dia kesibuk wawak. Lalu ketika tu berkata Adi bin Hatim. Ini dia terang. Dia cerita balik hadis ni. Dan dia cerita, Nabi sebut tiga benda kan. Okey, mana wanita keluar dari Hairah, kemudian harta Kisra, kemudian masalah harta melimpah sampai orang tu bawa emas sebanyak ni, sepenuh tapak tangan, nak bagi harta emas dan perak, tapi tak ada siapa nak ambil. Berkata Adi bin Hatim, aku telah melihat wanita bersekedut berkelana daripada Hairah sehingga bertawaf di Kaabah. Aku tengok dah. Dia tak takut kecuali Allah Ta'ala. Ini perempuan yang tu Nabi sebut dah, aku tengok dah. Zaman Umar keamanan memang meluas. Sampai kan dia kata aku nampak dah. Kemudian dia kata, dan aku di kalangan mereka yang ditakluk harta simpanan Kisra bin Hormuz. Mana harta Kisra bin Hormuz ditakluk, aku antara orang yang hadir peperangan sebut. Memang zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kerajaan Parsi jatuh. Kerajaan Parsi jatuh ke tangan Islam, dan Raja Parsi lari ke India. Lari ke India, dia mati sana lah. Dia mati di sana. Tapi kerajaan Parsi itu dengan banyak apa harta dia ada, tertinggal macam tu je. Tu yang Iran dan Iraq sekarang. Itu antara jajahan Parsi. Iraq, Iran, Turki. Kawasan jajahan Parsi dulu. Turki dia pindah kejap dekat Rom, kejap dekat Parsi. So, jadi memang diorang sentiasa. Jadi kaya, sangat kaya. Yang antara empayar terbesar zaman berkenaan. Tak pernah dibayangkan boleh Arab yang tak pernah ada nama jatuhkan kerajaan Parsi. Tak pernah dibayangkan. Jadi bila ditakluk Parsi, memang ya sampai sekarang kita lihat kesan dia. Orang-orang Parsi dia menyampah dengan Arab. Bahkan separuh tu menyampah dengan Umar lebih dahsyat. Tu yang kita muncul mazhab Syiah dan sebagainya. Kalau kita tengok antara makian utama diberikan adalah kepada Umar. Sangat banyak. Sebab apa? Sebab Umar jatuhkan kerajaan yang dia sayang. Sebab diorang ada dalam diri diorang masih lagi ada keparsian tu ada lagi. Yang masuk Islam ramai. Maka kita nak tahu sekarang macam bandar-bandar Shiraz. Shiraz dekat Iran tu, itu kawasan Ahli Sunnah asalnya. Imam Shirazi dekat situ tempat dia orang. Asfahan itu bukan tempat Syiah asalnya. Tempat tu tempat Ahli Sunnah. Tapi lepas zaman sekarang ni dia semua Ahli Sunnah tak ada lah. Kawasan tersebut diusir, dibuang. Makan-makan tak ada masjid dan sebagainya. Itu pelik dia orang ni, dia kita kata benci tu ada. Tak suka sangat dengan Umar pasal Umar lah yang berjaya jatuhkan kerajaan dia orang. Ini antara benda besar yang digunakan. Jadi Adi bin Hatim, akulah antara orang yang ditakluk dengan mereka, menggunakan mereka harta Kisra Hormuz. Aku datang hadir. Memang ni antara benda yang Nabi janji pada Suraqah bin Malik. Ni riwayat kisah yang masyhur berkenaan Suraqah bin Malik ketika dikejar Nabi. Nabi nak hijrah. Kemudian dalam perjalanan Nabi hijrah tu dia sekat Nabi, tapi dia gagal. Kan, Nabi pula tak ada bunuh dia. Nabi kata dengan dia, kau lepaskan aku. Pasal orang-orang Mekah tawarkan siapa dapat Muhammad 100 ekor unta. So Nabi tawar dengan dia, lepaskan aku. Dan bahkan dia divert orang ke tempat lain dengan apa Nabi kata nanti. Nabi kata aku bayar kau, tapi nanti bila kerajaan Parsi jatuh nanti, gelang Maharaja Parsi tu bagi kat kau. Di zaman Umar dapat gelang apa, kerajaan Parsi tinggal pula gelang dia. Ni nak ceritakan apa, dia pun lari-lari tinggal ke India. Gelang dia tinggal. Gelang emas dia tinggal.
So Nabi, apa zaman Umar, Umar panggil surah kahwin Malik. Nabi kata macam sini, Umar kata macam sini, pakai. Pakailah nak benarkan hadis Nabi tadi, dia pakai kejap. Ha, tanggal. Tanggal, tapi dibayarlah, dibayar pada dia nilai. Pasal orang lelaki tak boleh pakai. Ha. Tak boleh pakai emas. So Umar suruh dia pakai, lepas tu Umar balik, Umar bayar, bayar equivalent nilai. Ha, tapi kisah tu dibenar, memang benar. Memang jatuh kerajaan Parsi ni sangat pelik. Memang orang tak pernah jangkakan Nabi, Nabi bina apa, apa kita kata apa, apa syariat Islam ni dibina dalam 23 tahun. Umur 23 tahun tadi boleh menakluk seluruh dunia sebenarnya ketika tu. Orang pelik macam mana boleh jadi kerajaan Rom dan Parsi jatuh. Anak aku lihat ke? Adi bin Hatim kata aku dah nampak dua. Jika panjang tak ada kalian, kehidupan pasti kalian akan lihat apa yang dikatakan oleh Nabi, oleh Abu, Nabi atau Abdul Qasim itu ni. Dia tunjuk ini. Pasti korang akan nampak ni nanti. Kalau panjang usia korang, dia kata. Tapi dia nampak dua dah. Yang satu tak nampak. Okay. Dia kata transliterasi alamat-alamat ini pada banyak zaman. Ni kena ingat eh, pasal ada tanda-tanda kiamat, dia berulang. Dia berulang. Ada tanda kiamat macam tersebar kejahilan. Dia akan berulang, dia akan muncul balik. Kan kita lihatkan masyarakat Islam kita. Bila Nabi dah bina Islam tu, apa Islam dibawa dengan kebaikan. Tapi orang lepas tu beriman Islam, tiba-tiba dah ujung sekali, lupa. Kan lupa balik. Kan saya tunjukkan gambar tudung, apa? Saya kongsi kan gambar tudung pada zaman penjajah masuk dulu. Orang wanita kita ni bukan wanita ada dedah dada, dedah rambut kan, nampak telinga ke tak ada. Semua duduk apa kain kelubung tu, kelubung badan, kerudung. Tutup badan. Jadi itu zaman tu. Tapi lepas tu zaman Pok Yeyeh tu hilang kejap kan. Zaman apa apa? Agogo. Zaman gitu-gitu kan. Jadi hilang. Lepas tu sekarang nampak tak? Datang balik. Dia tak mustahil lepas ni terbalik-balik. Dia sentiasa pusingan tadi. Sebab itulah macam kita lihatlah Allah Taala utuskan apa anbiya mula dengan Adam alaihi salam. Kan Adam alaihi salam macam dikatakan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhu 10 generasi di atas tauhid. Dia orang antara Adam dan Nuh ada 10 generasi. 10 generation. Semua di atas iman. Sampai zaman Nuh lah timbul tajuk syirik. Lepas tu Nuh alaihi salam kan doa tenggelam habis semua orang yang kafir. Tinggal bersama dia beriman saja. Tapi lepas tu ada boleh. Kena faham dia pusingan. Benda macam ni. Termasuk macam yang Nabi sebut kat sini, ini antara benda yang ulangan. Dia kata transliterasi alamat-alamat ini pada kebanyakan zaman dan barangkali ia berturut-turut akan datang silih berganti. Telah zahir tanda-tanda ini pada zaman Khalifah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu pada penaklukan-penaklukan yang hebat. Dan dia telah zahir pada zaman Khilafah Umar bin Abdul Aziz Bani Umayyah pada zaman Umar bin Aziz. Umar bin Aziz memerintah hanya 2 tahun sahaja. Tak perintah lama pun, 2 tahun je dia perintah. Yang orang kata adilnya kan apa sangat-sangat makmur, sampaikan apa? Serigala dengan kononnya serigala dengan kambing duduk sebelah. Serigala dengan kambing hai kan. Tak ada. Tak ada macam gigit kau, gigit kau tak ada. Kambing tak takut serigala, serigala tak kejar kambing. Kononnya kan. Allahu a'lam pada kesahihan kisah tadi. Sampaikan ada petani tu atau apa peternak tadi dia sedar bahawa khalifah dah mati bila serigala start kejar kambing dia. Saya tak kejar boleh puasa. Okay. Tapi 2 tahun je dia memerintah. Dan pemerintahan 2 tahun tadi, memang kita kata Umar bin Aziz, di mana seorang lelaki telah datang harta yang banyak dan dia berkata, jadikanlah ini di mana kalian lihat pada orang fakir. Mana orang fakir, letak. Kita panggil macam kita sekarang, macam sedekah ke fidyah ke, pergi cari masjid dan surau, diorang ada biasa senarai. Kat sini wallahualam, kalau dekat belah macam Kota Damansara tu, masjid diorang ada simpan senarai. Dekat PPR tu, orang yang susah dan sebagainya. Saya kadang-kadang kalau buat kurban kan, saya pergi apa yang masak-masak, yang makan-makan dan sebagainya, yang tinggal untuk sedekah tu, saya kontak dengan orang, sudah datang ambil. Diorang agih kan, diorang agih kat sini. Kita letak plastik kan, diorang agih kan kepada orang miskin. So, jadi memang, jadi orang ni datang, dia bawa duit dia kata ni bagi pada siapa miskin kau orang fakir dia kata. Dia kata jadikan. Terlalu dia tak pulang melainkan dengan harta bersama dia. Dia balik-balik. Harta tu masih dekat dia. Pasal apa? Kat sana pun tak jumpa orang nak bagi. Memang zaman Umar bin Aziz dahulu punya melimpahnya harta sampaikan harta zakat yang ada digunakan untuk kahwinkan orang. Cari pemuda tak kahwin, kahwinkan. Sampai situ sekali, kahwinkan. Gunakan duit tu untuk kahwinkan orang. Sebab tak ada siapa nak minta sedekah. Dia benda macam ni, benda ni bukan satu keajaiban pelik sebenarnya. Bahkan sebenarnya zaman para sahabat dahulu, benda ni boleh berlaku sebab kes tanggung menanggung.
Tahu? Macam kita katakan kita duit kita banyak, kan? Banyak. Katakanlah, kan, katakanlah kita asingkan satu apa macam 10% daripada duit kita tu, bulanan gaji kita, kita asingkan untuk family tertentu. Mana family ni susah, kita bagi. Memang sebenarnya boleh buat. Kadang-kadang kata orang tu kan gaji RM20,000, RM30,000, RM40,000 sebagainya kan. Dia asingkan sikit, 2-3 family dia tanggung, 2-3 family tanggung. Memang boleh buat. Memang boleh jadi. Keadaan ni mana akhirnya family tadi tak perlu kepada duit zakat. Duit zakat tak perlu. Sebab dia dah ada family dia yang tanggung. Itu basic yang kena faham. Pasal kadang orang bayangkan macam makmur sangat pasal perniagaan mewah ke. Tak. Di antara benda yang boleh menghilangkan masalah-masalah harta zakat jadi banyak ni adalah orang yang ada tanggungan. Maksudnya dia ada harta, dia tak kisah sebahagian portion harta dia pergi pada saudara mara dia yang miskin. Macam dalam para sahabat dahulu, memang benda berlaku. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu dia tanggung Mistah bin Athathah. Mistah bin Athathah ni, dia kan orang antara orang terlibat sebarkan berita tentang Aisyah. Yang selagi mula tu Abu Bakar tanggung dia muhajirin. Datang ke Madinah miskin. Jadi Abu Bakar tanggung dia. Monthly ke weekly tak tahu, tapi Abu Bakar tanggung dia. Bila mana terbukti bahawa cerita dia palsu, bohong, Abu Bakar telah bersumpah tidak akan tanggung dia lagi. Sampai kalau Allah turunkan ayat surah An-Nur untuk tegah Abu Bakar daripada buat benda berkenaan. Jangan sumpah macam tu. Allah Ta'ala tekan dalam surah An-Nur wala ya'tali ulul fadli ya'tali. Okey, surah An-Nur ayat 22. Wala ya'tali ulul fadli minkum wassa'ati, janganlah bersumpah orang-orang yang orang yang memiliki kelebihan dengan kalian dan juga keluasan harta, bersumpah daripada ayyuk tu ulul qurba, daripada memberikan harta pada kaum kerabat dia, wal yatama wal masakin wal muhajirin fi sabilillah, dan miskin dan orang yang berhijrah di jalan Allah Taala. Jangan sumpah tak nak bagi. Allah Taala tegur Abu Bakar. Allah Taala kata janganlah bersumpah orang ada kelebihan dengan kalian yang juga keluasan harta daripada memberikan, sumpah tak nak bagi kepada zawil qurba, orang muhajir apa orang yang orang yang miskin dan orang berhijrah di jalan Allah Taala. Falyafu wa yasfahu. Allah kata hendaklah dia maafkan dan dia berdamai. Ala tuhibbuna an yaghfirullahu lakum? Kamu tak nak ke Allah Taala ampunkan kamu? Ini antara dalil bahawa kalau kita maafkan orang, Allah Taala maafkan kita. So Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kata aku nak, ya Allah aku nak. Lepas tu dia terus sambung balik. Yalah, walaupun permulaan tu dia geram kan. Ini orang yang terlibat menyebarkan kisah tentang anak dia. Dan memang tapi nak panggil kisah apa tau? Dia tanggung orang ni. Mana keluarga ni bawah tanggungan Abu Bakar As-Siddiq. Orang tu dua pupu dia. Dua pupu dengan dia. So kalau memang kalau kita kata kita balik pada basic, memang kadang-kadang dalam family kita kan kita perhatikan ada orang yang mungkin duit dia kalau dia makan tak habis. Makan semua tak habis pun. Kan? Bahkan kalau dia bagi portion tertentu kan 300 pada orang ni ke 400 pada orang ni, tak habis duit dia. Tapi lah biasa kan kedekut macam ni. Kita akan ada syaitan kata apa? Dia malas, kita rajin, dia tak nak bekerja, siapa suruh? Then start lah. Sedangkan macam kita sebut tadi kan, di antara perkara yang paling disesali oleh manusia sebenarnya, kalau kita perhatikan Al-Quran Karim, yang paling manusia sesal, kalau kita lihat dalam akhir surah Al-Munafiqun. Akhir surah Al-Munafiqun. Allah kata apa? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut. Infakkanlah daripada apa yang beri rezeki kepada kamu sebelum datang kepada kamu seorang kamu kematian. Jangan, infakkanlah, belanjakanlah apa kami rezeki pada kamu sebelum kau datang kepada kamu kematian. Fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Lalu orang tu berkata, Tuhanku, kalau kau tangguh aku sikit je lagi. Bagi sikit je lagi. Dia kata apa? Fa as-saddaqa. Maksudnya aku pasti bersedekah. Wa akum minas salihin, aku jadikan dengan orang-orang yang soleh. Ini harapan permintaan orang yang nak mati. Ini kena faham. Sebab tu kenapa dalam konteks ni memang bila kata Umar Abdul Aziz zaman dia makmur, memang tak ada penyelewengan. Memang betul pasal dalam masa tempoh beberapa bulan lepas dia mati, timbul tajuk. Ada para ulama zaman berkenaan disuruh supaya mengeluarkan fatwa tak mengapa simpanan harta di sisi pemimpin dan pemerintah. Dan akhirnya ialah gubernur-gubernur start kutip duit balik. Jadi hilanglah keberkatan. Berkat tu datang dengan masalah duit tu tadi disebarkan dengan cara yang dikehendaki oleh Allah Taala. Tak habis pun harta.
Kadang kita sebut macam ni kan, ada saya ingat dekat kelas kat Isa Taklim. Tajuk dia je ni, kita bincang ayat surah Al Imran. Okey, surah Al Imran ayat 180. Dia ayat ni kita tafsir ayat ni dan habis dah surah Imran. Qara habis ni masuk Al Imran habis dah. Tinggal beberapa ayat lagi. Okey, tapi cerita dia ayat ni time baca orang nyatakan wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairal lahum. Janganlah menyangka orang-orang yang bakhil dengan apa yang Allah beri pada mereka dari kelebihannya, ia baik untuk mereka. Bal huwa syarrun lakum, bahkan ia buruk untuk mereka. Mana jangan sangka bila kita kedekut dapat simpan harta, ia baik, bahkan ia buruk. Bahkan ia buruk. Sebab memang dalam hadis Nabi SAW, harta kita sebenarnya adalah apa yang kita makan, kita habiskan, kita pakai, kita lusuhkan, dan kita sedekah, kita simpan akhirat. Itu harta kita. Apa kita tinggal dalam bank, itu harta waris kita. Itu harta waris, bukan harta kita. Harta yang akan dinilai kita nanti adalah apa kita makan, kita pakai, kita akan makan, habiskan, pakai, kita lusuhkan, dan kita sedekah. Kita infak, kita qaddamta fa'abqait. Ini yang Nabi terangkan dalam penjelasan ayat Al-Hakumut Takathur. Dia buka dalam tafsir Sahih Muslim, dalam hadis Sahih Muslim datang Nabi terangkan, itu penjelasan dia. Jadi bila saya cakap macam ni, lepas tu adalah antara student kan, kita manusia biasalah, tapi ustaz kalau kita asyik bagi je nanti diorang malas. Dia keluar ayat tu. Saya kata, kak, macam tu cara dia. Saya kata, kalau kita tak nak bagi pun janganlah, jangan, dah tak bagi lepas tu sakiti pula. Sometimes orang kita ni kadang tak bagi dan sakiti, tahu? Tak bagi dan malas. Kalau bagi nanti malas, nah, burukkan lagi, cok orang tu. Kalau tak nak bagi, cakap baik-baik, tak apa lagi. Kau dah makruf pun, khairu min sadaqatin yatba'uha adha. Kata-kata yang baik, lebih kata-kata yang elok, lebih baik daripada sedekah yang itu teruti dengan menyakiti. Ini tak bagi dan menyakiti. Saya kata, tak mana? Lepas tu, diorang macam tak puas hati, macam, ni kan. Saya kata, macam inilah. Katakan akak ada RM200,000, saya kata, dalam bank. Lepas tu ada orang yang susah, dia perlukan, katakanlah dia perlukan 300 untuk bayar sewa rumah dia. Katakanlah saya kata akak tanggung dia setiap bulan 300 kan, akak letak duit akak dalam bank, dalam tabung haji. Tabung haji kan dia ada apa? Dividen eh. Kan? Berapa persen? Siapa? Apa? Ah, dia punya keuntungan lah. Berapa? Berapa? 6%. Kalau orang tu ada 6, ada 100,000, 6,000 lah kot setahun, betul? Kalau dia ada 200,000, 12,000 kan? Okey, saya kata katakanlah 12,000 kan? Saya kata katakanlah akak keluarkan, saya kata 300 untuk family tersebut setiap bulan. 300 kali 12 apa? 300. Dapat untung daripada bank Islam ke apa? Daripada utama haji 12,000. Banyak lagi tak kosong, saya kata? Banyak lagi. Tak miskin ke, saya kata? Saya cakap itu ayat yang lain keluar sampai diorang diam kan. Miskin ke, saya kata, kalau bagi? Tak. Tak luar pun. Modal tak luar. Untung tu yang bagi pada orang. Apa masalah dia, saya kata? Tak habis pun. Even 300 tadi kita kan. Benda dia kata, yelah kata nanti kalau kot-kot nanti kita sakit macam mana? Yang akak nak jadi sakit kenapa, saya kata? Awak nak sakit ke? Kan, nak ke kita, duit kita simpan banyak-banyak, kita masuk hospital, habis duit tu pada bil hospital kita je. Nak macam tu. Saya kata, janganlah harapkan benda berkenaan. Kan, berjaga-jaga. Saya kata, macam dia kata sini, takkan boleh menyelamatkan kita berjaga-jaga daripada qadar. Kita jaga-jaga, beria kita buat protection, tapi sebenarnya kita lupa qadar Allah Ta'ala depan nanti, apa jadi tak tahu. Orang tu perlu sekarang, akak perlu akan datang. Sekarang perlu tak? Tak perlu, bagilah dulu. Lepas tu muka macam, lepas tu dia ni sikit-sikit. Saya kata, boleh, saya kata. Sebab banyak orang kadang dia keluarkan ni. Pasal kisah dia, Umar Abdul Aziz zaman dia makmur tadi, orang banyak salah faham ikan pada zaman tu. 2 tahun. Tuan-tuan, 2 tahun. Apa dia boleh buat 2 tahun? Kita berlaku menyaga modal, 2 tahun, tak dan balik modal lagi tau. Kalau beli kambing, tak dan balik eh. Tapi kenapa? Sebab kes tadi pertama sekali, para ulama kata, antara paling besar adalah dia ajar kepada manusia tentang kewajipan mereka menanggung siapa. Start, siapa tanggung siapa? Siapa tanggung siapa? Negara kita, ada keluarga kita meninggal sebagainya, kemudian ada anak-anak dia. Jangan tunggu jabatan kebajikan bagi duit, kita dulu.
Kalau kita tunggu orang lain bayar, memang startlah akan kuranglah harta dekat jabatan zakat tu. Tapi kalau kita bagi kan, at least kalau kita benda tak banyak, kita tanggung rumah dia je. Rumah dia tinggal tu kita bayar. Katakan 400 sebulan, dia bagi je lah. Kan? Bukan habis pun, nanti kita duit ada lagi, ada lagi. Tapi still macam, kita lupa orang tu perlu sekarang. Kita sibuk dengan kita yang tak kena akan datang. Pasal keperluan orang tu waktu ini. Kalau anda kata manusia ni sebenarnya, kalau anda kata dia buat macam tu, memang harta akan melimpah. Cerita Abang Umar bin Aziz tu, harta melimpah tu antara punca utama adalah masalah bukan kerana kemakmuran tadi. A memang betul, pasal pegawai tak ambil gaji lebih. B adalah masalah apa? Tanggung-menanggung. Siapa tanggung siapa? Pasal memang kita kata zakat ni sebenarnya ataupun harta macam ni, dia akan pusing balik. Dia menjana ekonomi. Dia akan berkembang. Kadang kita orang tak ada duit, macam mana miskin nak beli pada kaya? Yang kaya berniaga, yang miskin tak pernah ada duit. So pusingan tu perlu. Sebab tu kenapa pengagihan zakat tu sangat penting. Ataupun sedekah tadi sangat penting. Dalam Islam kita lihat benda ni antara perkara yang banyak orang tak tahu. Siapa wajib kita tanggung? Lepas kita katakan berlaku, kita ada kemampuan, siapakah orang tanggungan kita daripada keluarga kita? Bab ni orang banyak orang tak belajar. Ini kafalah kan? Kafalah ni siapa yang tanggung siapa? Pasal Nabi SAW pernah seorang sahabat tu, dia kata ya Rasulullah, dia kata aku dah infakkan harta, dia kata ada lebih. Dia kata amfik ana nafsik. Lepas tu kalau ada lebih lagi, dia kata summa abaka ummaka wa abak, mak kau wa pak kau, kemudian ukhtaka wa akhak, adik-beradik laki kau, perempuan kau, adik-beradik laki kau, summa adna fal adna, kemudian siapa lagi dekat kau, pak saudara sebagainya. Gunakan itu. Tapi biasalah kan, jadi syaitan datanglah kata, tapi dia malas, nanti kalau kita bagi nanti dia tak nak belajar, tak nak rajin, nanti dia akan bergantung kita. Kita bagi apa? Jangan bagi ikan, bagi pancing. Waktu dia nak memancing kat longkang, longkang tak ada air, macam mana? Dia kena faham lah. Sebab tu dalam Islam kita tak pernah melihat kan, pasal kita kan belajar harta kita miliki transit untuk disebarkan ke tempat lain. Kalau kita rasa untuk simpan kat kita saja, dan kita gagal. Kena faham macam tu. Okay. Jadi dikatakan kat sini memang berlaku. Tak ada siapa terima sedekah zaman Umar bin Aziz, tak ada apa-apa. Sampaikan duit zakat terpaksa digunakan, kena pakai ni. Digunakan untuk kahwinkan orang. Siapa tak kahwin, kahwinkan. Sebab ini di antara benda penting. Sebab dalam apa menjana apa jumlah rakyat yang ramai dan menampahkan apa jumlah apa keturunan, kahwin itu penting. Waktu dekat negara seperti Jepun dan sebagainya, Amerika Syarikat, negara Eropah yang tak ada sistem kahwin dan makin lebu, dia telah kehilangan jumlah rakyat yang sangat ramai. Jepun sendiri 2016-2017 2 tahun ni berturut-turut, kelahiran di Jepun adalah kurang 1 juta, sedangkan rakyat dia 140 juta. Rakyat dia 140 juta. Bayangkan daripada 70 orang perempuan, seorang je beranak setahun tu. 70 orang perempuan, seorang je beranak. Untuk tempoh 365 hari. Setahun 2016-2017. Kalau benda ni berterusan, pupuslah. Memang itu lah kenapa kadang-kadang kita sekarang, bila Islam kata galakkan perkahwinan, sebab ia penting untuk masalah keturunan. Kalau tak ada keturunan, siapa nak kahwin? Siapa tak ada kahwin, siapa nak beranak? Siapa nak beranak? Macam kes zina kan, orang kata zina ni alah, orang tu dosa dua orang. Tak, dia tenggelamkan semua sekali masyarakat. Semua orang kan start macam hidup lifestyle, tak kisah kahwin tidak kan. Anak tak ada nanti. Orang yang tak berkahwin, siapa nak anak ramai? Itu kedua, kahwin lewat. Nah, sama juga. Kahwin lewat lepas tu nak anak ramai. Mana boleh? 40 tahun umur perempuan, 45, lepas tu nak anak 10 orang. Mana boleh? Sebab tu kena kahwin awal. Siapa nak kahwin awal? Baik, dah cerita ni dah tua dah semua. Kan? Okay. Jadi Umar bin Aziz, jadi sesungguhnya Umar bin Aziz mengkayakan orang ramai. Tapi kaya dia tadi kena faham. A, pentadbiran dia. B, berkenaan masalah tanggungjawab. Semua orang tahu tanggungjawab dia siapa. Siapa wajib dia pimpin, siapa wajib dia tanggung. So benda ni menyebabkan kurangnya penggunaan zakat tadi boleh disalur tempat lain. Sampai kan tak perlu. Macam dia orang yang kita jumpa miskin ni kan, dia nak perlu macam mana? Dia miskin tapi dia tak perlu duit kita. Sebab apa? Dia dah ada orang tanggung. Itu basic dia. Dia kata kalau kau datang semalam aku ambil, tapi hari ni aku tak perlu. Kenapa dia cakap itu? Sebab dia dah ada orang tanggung dia. Itu basic sebenar yang tak dilihat. Satu sudut yang orang tak nampak sebenarnya. Pasal benda ni sangat penting. Sebab kita ni, insyaAllah, Alhamdulillah lah, tak jadikan kita berharta lebih sikit dari orang lain. Dan, jadi, belajar cari siapa di kalangan keluarga kita
yang boleh ataupun layak menerima harta tersebut. Gunakan. Kalau tengok nampak dia, dia macam apa, ibu tunggal dengan keluarga kita, kan nak bayar bulanan rumah tak ada. Tanggunglah. Kan tanggunglah sampai dia mampu. Sampai dia kahwin, biarlah suami dia tanggung pula. Tapi kalau dia kata suami dia miskin juga, tak apa, tanggunglah. Teruskanlah tanggungan. Kita harapkan simpanan harta kita bagi tadi, simpan akhirat, jumpa balik. Tapi kalau dia kata yang kita habis kat sini kan, beli apa? Beli handphone ke, beli jam mahal ke, beli handbag ke. Tapi sebut handbag ni sensitif, perempuan. Dia kan handbag ke. Pasal ya, handbag tu bukan yang bertambah pun. Yang plastik tu, faham tak? Plastik tak ada benda. Saya akan tunjuk handbag plastik. Okay, dia macam ni. Handbag tu sebenarnya memang kita kata tak beranakkan duit. Bukan kita letak RM5 je, RM10 kan. Kalau handbag murah, murah, RM5, RM5. Bukannya kalau sekiranya handbag mahal, RM5, RM10. Mana jadi? Macam tu juga duit dia. Faham tak? Jadi kena jaga-jaga sikit buat ni. So, tengok ruang mana kita simpan, jumpa akhirat balik. Ah, ni aku sikit. Sebab tu orang nak mati, kata, kalau beri aku tempoh sikit lagi, aku bersedekah dan aku jadi orang yang soleh. Soleh faham lah. Sedekah tu dia, itu. Autan tumpu kat situ. Sebab ini di antara benda yang banyak orang neglect. Dia tak perlu. Macam kita, rumah kita roti 5 biji. Kita boleh makan 2 biji je. Lepas tu ada jiran kita, kawan kita datang tak duit. Kan kita tak suruh simpan, tak bagi. Bagilah dia makan. Sebab dia makan, benda tak simpan, dia spoil. Roti tu rosak. Tapi orang kata, duit ustaz tak basi. Tapi ialah, orang akan jadikan selalu ke tempat yang tak sepatutnya. Barangkali alamat ini akan muncul dengan lebih banyak lagi. Dan dia akan muncul apabila kembali manusia kepada agama Allah Ta'ala. Allah Ta'ala lah. Bila manusia kembali kepada Allah Ta'ala, punya agama, tahu siapa tanggung siapa, seriously, tajuk masalah harta zakat dan sebagainya jadi melimpah ruah akan berlaku. Sebab tu kata kau cakap Selangor ni kan, dia kata melimpah ruah. A, pasal orang yang mampu bayar zakat banyak. B, kedua kerana apa? Jumlah yang nak diagihkan tak banyak. Cuma dia, dia letakkan agihan ke negeri lain. Jumpalah banyak. Sebenarnya pasal ikut pada negeri nak agihkan tu, taraf hidup orang yang ada tadi tak berapa perlu sangat. Ada yang ada, dia banyak yang tak nak. Banyak yang tak nak. Aha. Status asnaf macam tuan cik kata lah. Status asnaf tak sama. Tapi ikut keperluan dan sebagainya, kita tak perlu kadang. Ikutkan ada orang tu ngam-ngam je gaji dia. Ngam-ngam cukup makan je dan dia rasa puas hati. Tapi ada orang yang ada ngam-ngam, tak puas hati, dah cukup. Lebih-lebih pun tak puas hati juga. Sorry eh, kau terasa. Okay. Tapi itu benda tu betul. Ada orang puas hati sebab Nabi kata, laisal ghina bikathatil mal. Bukan kaya tu dengan banyak harta. Walakin al-ghina, kena nafs. Tapi kaya itu kaya jiwa. Kalau orang tu puas dengan apa dia ada, dia bangun pagi kan, bangun pagi sihat, makanan dia ada. Orang ni kaya. Hari tersebut tak ada seolah dunia tu seluruh kat dia. Kalau bangun pagi semua tak cukup, tak masalah. Sebab tu benda macam ni kena jaga-jaga sikit, perhatikan. Jadi kata apa? Telah bertolak negeri dan bertolak tentera Islam, dia panggil la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, membebaskan semua negeri daripada sekalian hamba. Hamba? Salah. Ia akan muncul pada zaman Mahdi, dinanti Ahli Sunnah wal Jamaah, bukan dinanti oleh golongan Rafidah. InsyaAllah eh, ni yang dikatakan pada zaman Mahdi. Tapi saya katalah, benda tu boleh berlaku sekarang kalau manusia buat macam mana yang dituntut oleh agama, yang dia tahu siapa. Bukan Mahdi Syiah lah. Syiah tunggu Mahdi juga. Mahdi dia tak ni. Mahdi dia orang sepatutnya 1000 tahun dulu dah keluar dah. Masa diorang ikut kira 12 imam tu, sampai tahun 300 lebih dah patut keluar nombor 12. Problem dia, budak tu dah keluar, saya rasa dia bunuh. Para ulama ada yang kata mungkin dibunuh budak tu. Sebab pasal budak tu kena masuk dalam lubang, tak keluar-keluar sampai sekarang. Diorang pasal ikutkan penantian tadi, dah jumpa dah. Dia macam biasalah, macam kes apa, dulu dekat apa, dekat alah kita kat Malaysia, Arkam. Arkam kan disangkakan Abuya tu sebagai, mula-mula pada mana Tamim lah, berdua sekian lah. Tapi last sekali bila mati kan, pengikut dia macam, tak jadi ke? Faham tak? Sampai kan dulu Umujah, bila Abu Jah mati tu, Umujah duk kata, Abu Jah sekarang masih lagi sekian, tunggu Abu Jah patah balik. Dia tunggu, seriously. Dia kat rawang tu, dia set nyanyi, minta Abu Jah balik, patah balik. Pulanglah Abu Jah. Lagu dia nasyid tu, kalau tuan buka dalam YouTube ada. Ketika majlis Abu Jah mati tu, dia orang buat apa ni, nasyid. Pulanglah Abu Jah, pulanglah Abu Jah. Sebab orang janji patut dia, tiba-tiba dia mati. Ya, dan mengikut macam macam itulah kes yang Mahdi tadi.
Diorang patut dah 1000 tahun lepas dah. So nak ke mana lagi? Sekarang kata-kata baru ni dah kata keluar. Dah keluar dah katanya. Tapi tak jumpa orang lagi. Pening kepala sekali. Syiah sangat pening. Bukan Mahdi diorang. Okay. Tapi kita kata macam benda ni akan berlaku. Okay. Mungkin zaman Mahdi pun, mungkin awal lagi. Yang mana kemakmuran manusia tadi berdasar kepada kepatuhan mereka kepada perintah Allah Ta'ala. Okay. Akan kita nyatakan hadis-hadis yang sahih insyaAllah ketika menyebut khalifah yang akan menyebarkan harta seluasnya dan ketika menyebut Isa AS dan pelimpahan harta pada zaman baginda sehingga tidak akan menerima diterima seorang pun di kalangan mereka manusia. Tak akan terima zakat daripada seorang manusia pun. Semua orang akan tak berkeperluan. Allah Ta'ala saja lebih mengetahui. Tapi lah kalau tak berkeperluan jadi macam kes harta kan. Pendapat pertama kata harta dimuntahkan. Emas dimuntahkan. Kan harta daripada bumi dimuntahkan. Sampai tak nilai. Emas tak nilai. Tapi keperluan kita masih ada. Sebab kita masih nak makan. Masih nak kena minum sebagainya. So akan timbul tajuk masalah kita sistem barter. Sistem barter akan berlaku balik. Tapi kalau sekiranya macam kes tadi. Masa harta melimpah tadi dengan semua orang ditanggung. Semua orang tak berkeperluan sebab apa? Sebab ada tanggungan yang ditanggung pada atas dia. Yang orang yang lebih harta tanggung yang kurang harta. So dia akan menjadikan apa benda tadi tak ada rugi pun. Macam saya kata benda tu bukannya separuh harta. Bukan macam Sa'ad bin Mu'az tawar pada Abdurrahman bin Auf. Dia kata aku orang paling kaya di Madinah. Aku ambil harta aku separuh. Tak payah. Tanggungan bulanan tadi kan saya kata kan orang tu ada duit 100 ribu dalam tabung haji, keuntungan 6%. Setahun kan 6,000 dia dapat 2 tahun 12,000 dia tanggung orang miskin punya salah seorang keluarga dia ke yang untuk bayar rumah ke 300 sebulan ke dia masih tak habis keuntungan yang dia ada tapi banyak orang takkan nampak benda ni jelas? Baik. Wallahu a'lam. Ada soalan? Buat handbag ke? Tak ada kita berhenti sini. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallam alhamdulillahirabbil alamin subhanallahi anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.